Kabupaten Serang khususnya, yang didampingi oleh TNI dan Polri atau BP, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan itu betul-betul dilindungi oleh aturan dan undang-undang. Ya. Jadi pemerintah kabupaten tidak usah ragu, tidak usah takut, karena yang dukung masyarakat, para ulama, para pendekar, ya, para tokoh OKP LSM seluruh Banten, ya, yang bersatu di masyarakat Banten bersatu sudah melakukan pengawalan. Jadi tidak usah lagi, semua yang melanggar, tempat-tempat maksiat yang melanggar itu harus ditertibkan dan harus dibongkar. Kalau tidak mereka tidak membandel, ya diberikan kesempatan untuk beralih fungsi usahanya. Kalau kemudian terjadi lagi seperti ini, Kang Hussein? Ya, saya berharap tidak kejadian. Tetapi apabila undang-undang dan peraturan yang diamanatkan oleh negara Republik Indonesia yang sah, turunannya perda, masih dilanggar, maka hukum adat akan kami laksanakan bersama masyarakat bersatu, para ulama dan para pendekar.